barang-barang aku. Ih, jangan ditendang orang ini dari kosan kamu ya, kok gimana? Oke, jadi ini barang-barang siapa? Kamu yang pakai barang ini? Bukan, Mas. Tadi itu foto-foto video kamu sendiri kan? Kamu pakai wig kan? Cie. Oke. Aku ngaku itu Bas. Memang video Bas. Saya. Hah? Video sebentar. Dia, Mi. Sebentar. Bener lo tadi itu pakai kembaran lo. Bohong. Dia gak punya kembaran nih, bohong, Mi. Oh, bohong. Tapi dia ngaku tadi itu video tuh dia, Mi. Astagfirullahaladzim. Mas, aku kan di Instagram aktif. Nah. Jadi tujuannya itu untuk naikin follower, tujuannya dapat endorse, Mas, sebenarnya. Itu video kamu pakai wig? Enggak, pakai aplikasi. Tahu kan? Aplikasi apa sih? Aplikasi Snapchat, Mas, yang lagi booming banget sekarang. Oh, yang cowok bisa jadi cewek? Iya. Emang ada? Kasih gue punya deh. Emang ada ya? Iya, kenapa aku gak kasih tahu dia? Karena dia gaptek kan, Mas. Coba cek ini. Aplikasi itu. Yang ini nih. Gak tau. Cuma kan yang tuh ini ngeliat. Oh iya ini benar nih. Udah kan Mas? Emang Mas ya kalau? Jadi cewek coba. Oh kan cantik kan? Ada letter ya? Mirip cinta. Letter ya? Lihat tuh. Aja di cinta. Coba lo sini buktiin sini coba lo. Ya lihat ya lihat ya lihat ya. Buka kaca mata lo. Kaca matanya buka. Eh itu lobet. Coba Mas nih, ini tujuan cuma satu, naikin follower. Oh iya. Oh emang dingin bener. Eh cantik banget tau. Oh emang dia. Eh kok bagus banget sih. Apa? Apalagi siang, apalagi udah duduk malu. Apalagi, apa lagi? Ngomong ya kamu tuh dari tadi ah. Kamu tuh emosi mulu dari tadi, lagi. Apa? Lagi. Udah duduk malu. Lagi. Oke, jadi jelas tadi tuh dia bukan pakai wig, Mi. Itu aplikasi di handphone yang kayak set berubah jadi ada tanduknya, ya, jadi pakai wig itu, Mi. Oh gitu. Kayak filter-filter kita. Sekarang kita jadi pisang apa tadi sih? Kenapa, Mi? Sebentar. Saya kagak ngerti tuh yang bisa cakep-cakep gitu. Kalau seandainya dia itu ngaku punya kembaran yang tadi fotonya itu, berarti kayak anak-anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam kan kalau kembar laki-cewek begitu. Tapi dia bohong, anak dia gak punya kembaran. Tapi iya, makanya. Yeah. Saya cuma mau bicara masalah kembarannya itu loh. Yeah. Nabi Adam kan kalau punya Habil sama Labuda kan gitu. Mobil sama Iklima, Mughis sama Mughisa gitu aja. Ya. Nah, terus kalau aplikasi begitu, kayak saya begini bisa cakep juga? Bisa jadi lagi, bisa lagi. Cobain ya, Mi, Bisa, Mi. Ah, bener, Bunda. Bener, coba, Mi. Anak naik ke atas deh. Coba, Mi. Itu aplikasi, itu keluar naikin volume. Bos, masa saya jadi cowok jelek banget? Itu ada ya, Neng? Oke. Sekarang apa lagi, Tiara? Emosi. Ini punya udah, siapa? Udah cukup. Apa lagi sih, ya Allah? Punya apa? Ini cincin punya siapa? Sepatu. Aku jelasin ya. Sepatu. Wig. Sudah aku jelasin ya. Itu punya penyanyi di kafe saya. Ya. Ini cincin punya siapa? Aku tanya. Gak usah dibahas lagi yang ini. Ini apa? Nih. Awalnya ini saya mau kasih pas setelah lebaran, Mas. Ya. Saya ngaku nih. Aku ngaku ya, udah keburu malu di depan banyak orang nih. Aku kasih tahu. Ini sebenarnya aku pengen kasih setelah lebaran mau ngelamar dia, Mas, sebenarnya. Terus kamu nemu di mana emang itu, Tiara? Tapi karena aku dia ngomel-ngomel, aku nggak tahu. Aku nemu di sini juga. Ini aku ngomong kayak gini, mojokin saya malahin depan orang. Saya malu, jadi ini mau ngomong apa, Mas? Tadi emang buat Tiara. Buat Tiara, buat setelah lebaran saya mau ngelamar dia, gitu. Cuma ya udah, lamar. Ya lamar lah, tanggung. Lamar nih, masukin dulu sini, ayo. Udah lah, karena nanggung ya. Karena nanggung, dilamar itu kayak karena dilamar nah. Ya kan jadi gak surprise lagi kan, maksudnya kayak gitu. Lamar. Ini saya beli pakai uang halal loh. Ya iyalah. Yang nanya siapa? Maksudnya pagi, ya, dandan Mas. Iya terus? Oh gak pakai dandan, oke. Oke, di depan banyak orang, mumpung di sini, aku pengen minta sama kamu. Maafin aku kalau aku salah. Aku cuma pengen ngelamar kamu. Aku? Kamu mau gak nikah sama aku? Kamu gak ada cewek lain kan? Enggak tahu kita, enggak tahu. Tapi yakin tuh cincinnya cincin buat lo. Udah pakein. Coba.
Longgar banget. Ya, gede. Orang kamu tuh gak lihat jari aku segede gimana ini cincinnya. Oh, gede banget. Oh, berarti ini punya selingkuhannya orangnya sekel nih. Mas, ini cincin ini bisa diservis, yang penting niatnya. Servis radiator kali ya. Oh, berarti kamu gak niat buat aku. Aku kan gak tahu. Mungkin kan buat di jempol kali, di jempol. Jempol kaki lagi. Ya, di jempol. Apakah? Tahu, kamu cincin ini milik seseorang yang ada di belakang. Kita undang saja seseorang itu. Bagus kamu ya. Ngapain kemari? Kamu bilang kamu memutusin dia. Ini pakai-pakai gini norak banget. Tunggu bentar. Ini kamu bilang dia ini enggak bisa dandan. Tunggu bentar. Papaan kayak gini mau kelamat. Lah ini ngapain pakai begini norak banget lihat. Emang ini siapa? Diri dia Omek, Obis girl saya, Mas. Obis girl. Oh, di kafe yang di kafe bersih. Iya, suruh bantu-bantuin, manggil-manggilin, saya tolong, minta tolong sama dia. Apa? Nyanyi. Saya punyanya dia, Mas. Oh, norak gini lihat. Cewek awal, rambut ungu, ini siapa lagi? Tahu kan? Aku penyanyi, bisa nyanyi juga kagak. Coba, ya kan? Lihat, rambut hijau begini, ungu. Hijau. Rame banget tau gak sih? Setiap hari saya tuh dandanan kayak gini, kamunya aja nih di depan. Mbak, dia mbak. Berarti gak kenal sama saya. Ini punya mbak bukan nih? Nah, ini punya saya ini. Dan menurut dia katanya lo office girl yang tukang disuruh-suruh di kafe-nya dia. Ya jelas dia bohong lah, ini buktinya saya ini penyanyi dia. Dan dia penyanyi. Lagi nah, office boy ngapain pakai pakaian begini ungu segala macam? Lo mau ngapain ke sirkus? Nah, lo jangan lupa dong. Dan lo bilang dia nggak bisa nyanyi. Gimana sih? Apa sih? Dan lo bilang dia nggak bisa nyanyi. Bisa coba buktiin, buktiin. Coba buktiin lo nyanyi. Bisa. Coba. Udah jangan ngarang-ngarang lo ngapain buat main. Ini lagi siapa kamu? Lagu dangdut, aku tuh amit sama penyedang. Oh, tunggu bentar. Makanya barang-barang ini ada di kosannya kamu. Tunggu itu bentar. Karena kamu selingkuh sama dia, ya? Jelasin dong sama dia. Dan itu lagu kesukaan dia? Iya, buktinya juga ada. Kan aku udah kasih sama tim. Kalau dia ini pernah duet sama aku sering malah. Wah, kamu tahu kan kamu pacaran sama aku berapa tahun? 3 tahun. Kamu tahu gak aku suka apa? Lagu apa? Apa? Pop kan? Gak mungkin lah aku suka nyanyi dangdut. Oke, kita lihat video ini apakah membuktikan kamu benar-benar gak suka dangdut? Pasti. Check it out. Duduk dulu. Kenapa? Aku aja suka lagu dangdut. Tuh, perhatiin tuh. Tuh. Kita lagi di kafe ya kan? Dia kan memang lagi enggak ada kerjaan, aku juga lagi enggak ada kerjaan iseng-iseng. Katanya enggak suka. Enggak suka lah. Katanya enggak suka. Orang dia nyanyi lihat tuh. Tuh, cuma ini namanya kita lagi suntuk di kerjaan wajar enggak? Lo bilang enggak suka lagu dangdut. Kamu kan bilang cintanya sama aku sama dia enggak mau. Enggak ngarang lu. Sembarangan lu ngomong. Ya katanya kamu sayang sama aku gimana sih? Kamu enggak bisa dandan, enggak bisa nyanyi, enggak bisa apa-apa, terus mau. Terus lu dandan warna-warni kayak gini. Atau ada hubungan apa antara Irfan dengan penyanyi dangdut ini? Apakah mereka adalah sepasang kekasih tetapi rumah? Pernah sekali aku pergi.